sekalian, jadi di pembuatan minuman kali ini kita akan buat dua jenis minuman vanilla latte. Yang pertama kita akan buat versi ala cafe dan yang kedua kita akan buat versi kaki lima ya. Nah, yang pertama kita akan buat versi cafe. Nah, pertama kita akan siapkan espressonya dulu. Mbak Uli yang akan bantu kita untuk buat espresso. Oke, dia adalah barista handal atau expert di bidang barista. Oke. Nah, sementara Mbak Uli siapkan espresso, di sini saya akan siapkan yang ala kaki lima ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk ala kaki limanya ini kita gunakan kopi Nescafe yang tanpa ampas. Di sini kita gunakan cuma satu saset aja. Oke, kita akan buat di sini. Nah, ini teman-teman bisa seduh dengan air panas dan air dingin juga. Oke. Nah, ini untuk airnya kita butuh 30 mili. Sekarang kita gunakan air dingin 30 mili. Oke. Ini kita aduk. Ini espresso ala kaki lima. Nah, ini espresso yang dari mesin ya teman-teman. Nah, untuk bahan yang kedua kita butuh vanilla sirup. Di sini saya gunakan monin vanilla. Untuk vanilanya di sini kita butuh 20 mili untuk yang ala kafe. Oke. 20 mili. Nah, yang ala kaki lima di sini juga sama 20 mili. Dan untuk ukuran cupnya, di sini kita gunakan cup yang 14 oz dan ini juga sama 14 oz. Oke. Mbak Uli bisa kasih es batu? Silakan. Dikasih es batu, terus baru kita tuang espresso. Nah, ini juga dong yang satu, kita kasih es batu. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita kasih susu fresh milk buat yang ala kafe. Di sini gunakan fresh milk. Kita butuh kira-kira 120 mili. Oke. Yap. 120 mili. Nah, untuk yang ala kaki lima di sini saya gunakan susu Indomilk yang UHT, tapi terserah teman-teman mau gunakan brand apa aja. Itu tergantung selera. Nah, di sini saya gunakan susu UHT karena di samping kosnya juga lebih rendah ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan 120 juga yang UHT. Nah, sip. Silakan Mbak Uli, kita tuang kopinya yang ala kafe sama ala restoran. Nah, ini untuk kopinya 31 shot espresso ya teman-teman. Nah, yang ala kaki lima sama 30 mili. Nah, baiklah teman-teman sekalian, jadi inilah hasil akhirnya dari kopi vanilla latte yang kita buat tadi. Nah, ini yang ala kafe dan ini yang ala kaki lima. Oke. Yuk, kita review rasanya gimana rasa kopi yang ala kafe ini dan ala kaki lima. Ya, kita kasih Mbak Uli yang ala kafe dan kita review gimana rasanya ya. Ya. Gimana?
tulisan frozen. Ya, nah, kita minum. Yuk, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak juga ya. Kayak aku. Ya. Gimana mau lihat rasanya, reviewnya gimana? Hah? Kan enak aku yang bikin. Nah, coba saya cicip dulu ya. Katanya Mauli itu enak gitu loh. Coba saya. Oh. Nah, ini apa namanya? Kopinya itu lebih berasa. Terus ya milky sedikit, lebih milky. Kalau yang ini kopinya nggak terlalu berasa, tapi kalau teman-teman pingin kopinya itu lebih berasa, teman-teman bisa gunakan 2 saset, oke? Tapi ini mantap, lebih berasa antara sirup vanila dan susu dan kopinya itu berasa. Belum, mantap. Nah, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ide bisnis bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.